Podcast, selamat malam bersama kami Motivator Hidup Kokoh. Ini masuk pintu masuknya ya. Ini kita mau belanja buah. Sekarang jam berapa ya guys ya? Sekitar jam 11 lebih lah. Nah 12. Nah ini kita ngambil parkirnya di sini. Ini kita masuk parkirnya ini guys. 5.000 ya. Nah itu semangka biji merah. Ini jeruk-jeruk sebelah sini guys. Dan ini kita nyari tempat parkir dulu. Nanti kalau udah parkir kita keliling lagi. Nanti saya akan mengungkap tuntas. Jadi kita lihat belanjanya berapa gitu ya. Terus nanti ada jualnya berapa nanti. Semangat kerjanya. Ya apa tak rono. Sebetulnya sih parkir depan sana juga bisa, cuman saya lebih suka parkir belakang. Jadi nanti biar apa kuli panggulnya ngantar buah setelah saya beli deket. Kira-kira ini luasnya berapa ya? Pokoknya gede banget lah sini tuh pasarnya. Pasar terbesar se-Jawa Tengah ini guys. Kelapa juga ada loh sini. Nih kalau parkirnya mobilnya bos-bos di sini. Nah ini guys, kalau melonnya yang dari lapak ini nanti kita bisa milih langsung. Cuman kalau yang sudah ditaruh keranjang seperti ini biasanya udah pilihannya orang-orang gitu, sudah terbeli. Nah itu kalau yang mau milih langsung dari lapaknya. Tapi nanti aja kita muter-muter dulu ya, biar tahu nih luasnya seberapa. Biasanya ramenya itu sekitaran jam 2, jam 3 sampai pagi. Ini tak lupa YouTube yang gue. Tuh, mana yang cakep sendiri itu. Mbak Santi. Ini guys, bir madu guys. Bir madu.
Harganya berapa Mbak Santi? Ini berapa harganya? 18. Jadi satu kerdus ini harganya 185.000. Ini isinya kotornya itu 16 kilo. Biasanya sih bersihnya antara 14 kilo, guys. Nah, ini pisang mas, guys. Nanti pisang masnya berapa? Pisang mas 100.000. Ini, guys. Itu berat isinya kurang lebihnya antara 12. Biasanya sih 12, guys. Ini, guys, ya. Kita lihat, guys, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Ini cuma 100.000, guys. Nanti tak tunjukkan harga jualnya berapa ya. Apelnya yang mana, Mbak Santi? Ada apel. Ini dia apel. Wah, ayu lah, kayak segeli. Berapa Mbak Santi? 32. Guys, ini istimewa, guys. Cuman 320.000. Ini beratnya biasanya 18 kilo. Bersihnya kurang lebih antara 16 kilo. Oke. Kita bisa cek sampai dalamnya, ya, Pak. Kalau yang sap kedua dibungkusnya penuh ini. Tapi kalau sap pertama biasanya dibuka ini. Jadi biar kita bisa tahu gitu ya. Cuman 320.000. Nah, ini guys, jeruk lemon, guys. Jeruk lemon. Mbak Santi, jeruk lemon berapa? Ini 250, guys. Beratnya itu 10 kilo. Beratnya 10 kilo. Oh, ini buah naga ini yang lagi. Istimewa, guys, barangnya masih terus barusan bongkar ini. Wow. 16.000 itu yang guys, yang super. Yang biasa, Mbak Santi. Enggak ya. Pak, kayak 5, Pak, nomor temennya, Pak. Ini jeruk jeber. Jeber. Nah, anggur ini sekarang. Anggur Amerika. Jeruk, kan? Ini guys, anggur Amerika ya. Anggur Amerika itu beda sama anggur Chinese ya, biasanya. Anggur Amerika itu dia lebih besar, terus soal rasa dia lebih manis banget. Nyobain boleh guys. Tapi guys ya. Ini biasanya beratnya itu 90,5 guys. Terus bersihnya itu 9 kilo. Karena kardusnya ini tuh 9 kilo sendiri. Setengah kilo sendiri. Anggur berapa Mbak Santi? Tuh, sekarang udah murah. Anggur Amerika cuma 330. Nah, panel itu pahala gimana? Satu kardus ini sampai 300. Kelengkeng juga ada. Mbak Santi, kelengkeng berapa Mbak Santi? Tuh, kelengkeng masih mahal guys. 320. Thank you.
D. D ini kenapa? Ini yang D ya, seperti ini ya. Yang kecil. Yang A berapa, Mas? Sing cilik ya, Mas. Iki sing gede ya. Iki berapa? 13. Biasanya yang besar, guys, 13.000. Yang super. Kalau yang kecil berapa, Mas? Yang kecil berapa, Mas? 11.000. Selisih 2.000. Kita lihat ya dari samping sini ya. Alpukat Aceh ya, Mas? Apa yang lokal? Hah? Ini Aceh? Hah? Padang. Apa? Padang. Padang. Oh, Aceh. Padang besar-besar, Mas. Mantap ya. Masa gini sendiri, Lut. Sirsat gak ada nih. Mas, kalau sirsat berapa, Mas? Sirsat 6.000. Murah, guys. Sirsat cuma 6.000 loh. Jualnya berapa? Nanti tak dibikin. Lapaknya langsung aja, karena biasanya harganya agak selisih sama yang udah kita taruh kerjaan. Baru seberapanya ya, belum keseluruhan loh ini, baru seperempatnya aja nggak ada. Ini luasnya pasar ini. Pasar mana sih, penasaran ya? Nantilah di akhir video saya tunjukkan ini.
pisang-pisang di depan sini. Ini masih banyak banget nanti. Ini belum datang semuanya. Tuh barusan datang pisang-pisang. Ya, ini untuk video yang selanjutnya nanti kita liput yang sebelah sini ya. Kita untuk sekarang video yang sekarang ke sana dulu aja. Kasih buat teman-teman yang masih menyimak liputan ini. Kenapa saya buat konten video seperti ini? Saya hanya ingin membantu para teman-teman yang ingin memulai usaha jualan buah, dan untuk para petani yang memiliki hasil bumi dari perkebunan, persawahan, hasil buminya bisa dimasukkan ke pasar sini. Di mana sih ini tempatnya? Simak terus ya sampai akhir video. Oke, terima kasih. Sedikit ya teman-teman, hanya untuk penyemangat saja sih. Alhamdulillah saya juga sudah mempunyai 5 tempat itu untuk ecer di pinggir jalan, dan nama usaha saya itu SBR, Sumber Buah Rezeki. Monggo kapan-kapan teman-teman kalau mau mampir silahkan datang di Semarang, tepatnya sih di Kecamatan Tembalang ya, Kelurahan Sendang Mulyo. Maaf teman-teman, ini hanya untuk penyemangat saja. Semoga teman-teman semua bisa sukses, maju terus, pantang mundur. Semua itu berawal dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Siapapun yang selalu berusaha, pasti Allah memberi jalan yang terbaik. Pasti Allah akan mempermudah. Tetap semangat ya kawan-kawanku. Malam ini cukup sampai sini dulu ya. Ini tempatnya di Johar Baru, relokasi pasar Johar Baru belakang Masjid Agung, Jalan Alteri. Mohon untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya channel Motivator Hidup Kokoh terus bisa mengupdate konten-konten yang bermanfaat untuk berwirausaha. Terima kasih. Simak video selanjutnya ya guys. Motivator Hidup Kokoh akan mereview grosir pisang dan sayur-sayuran di pasar terdekat.